Sonora FM. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim sebuah rentetan rudal Rusia telah menghancurkan bandara sipil di kota Vinnytsia di Ukraina Tengah pada minggu 6 Maret kemarin. Dilansir dari Kompas.com, beberapa kota dan pangkalan udara di Ukraina diketahui telah dibom, ditembaki atau dihantam dengan rudal balistik sejak Rusia meluncurkan invasi 11 hari. Namun, kota Venezia berada di wilayah barat Ukraina Tengah yang jauh dari perbatasan Rusia dan Belarus dan jarang terjadi serangan serupa. Zelensky pun mengambil keputusan untuk memperbaharui permintaannya agar kekuatan barat memperlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina untuk mencegah lebih banyak serangan Rusia. Sonora FM.